Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Bengkayang gencar melakukan vaksinasi COVID-19, termasuk pada saat peringatan Hari AIDS Sedunia di Kecamatan Bengkayang pada 7 Desember 2021. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, Kabid P2P Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, Arya, berharap target vaksinasi COVID-19 segera tercapai, sehingga diharapkan herd immunity segera terbentuk untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 serta masuknya varian Omicron. Ini cukup baik, memang harapan kita ke depannya kita harus mengejar vaksinasi 70%, ya. 70% karena dengan 70% vaksinasi diharapkan tercipta herd immunity. Di mana apa itu herd immunity? Yaitu terjadi kekebalan komunitas. Jadi diharapkan dengan 70% ini ya kemungkinan ya virus ini boleh kita kendalikan, boleh kita cegah. Karena memang sekarang juga sudah ada strain Omicron ini yang terbaru yang dari Afrika Selatan dan juga ada prediksi gelombang ketiga dari COVID-19 ya. Untuk mensukseskan program vaksinasi di Kabupaten Bengkayang, Arya mengajak masyarakat bersama seluruh pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi, termasuk kepada pihak swasta juga dapat bersama-sama mendukung program vaksinasi COVID-19. Dari Kabupaten Bengkayang, Zain Pontipi memberitakan.